Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku, kembali lagi bersama Yuna Sasadina. Terima kasih sudah menonton dan juga subscribe. Semoga sehat selalu dan dilimpahi rezeki. Amin, amin. Di video kali ini saya mau tumis daun ini, guys. Nih. Ini kalau di ini daun apa ini? Ini kalau di sini biasanya dibikin kimchi buat lalapan itu, lalap itu kalau ini lalap bakar-bakaran itu nih kayak gini guys. Oh, ini ternyata enak ditumis guys. Kalau di Indo apa ya nih yang ini, komen ya guys. Nah, ini kita rebus dulu. Kalau nggak direbus itu kasar-kasar guys. Ini kasar daun bayung, ini kasar, makanya kita rebus dulu. Ini udah mendidih, kasih sedikit garam. Kalau direbus itu asap, tapi enak beneran ditumis ini. Oh, mantap. Kita rebus bentar saja, galup-galup. Kalau saya soalnya galup-galup sih. Wangi ibu. Ini ternyata enak ditumis. Menu lockdown. Ya. Ini nanti sama ini kasih tuna, tuna pedas. Tadi setelah direbus ya guys, jadinya sedikit. Bumbunya cukup simpel biasa. Cabai, bawang bombay, bawang putih. Tak ada bawang merah guys. Jadi kita kalau masak selalu pakai bawang bombay. Kita kasih campurannya ini tuna pedas sama garam, sudah. Kita tumis. Simple, ternyata enak bikin tumis. Tumisnya dulu guys. Bawang bombay, daun bawang masuk. Bawang putih masuk. Sama wajan favorit. Itu tapi katanya agak sedikit, kemarin sudah kecil, ini cuma kita nantinya akan kecil. Tunanya guys, tuna pedas. Makan-makan itu yang kita kasih sedikit rebusan itu tadi sekarang lagi. Oh,
Kenapa dibikin segini enak? Kenapa mentah juga enak? Tapi kalau langsung ditulis itu agak kasar sekali. Garam itu kasih sedikit merica. Pakai ini sedikit gula. Kalau lidahnya ini kayak ini loh, apa rasanya kayak daun lembayung. Ini mantep nih guys. Enak banget sumpah. Cicip. Wah. Yang banyak kebar, yang merasuk. Oke, sudah mateng guys. Tumis daun apa ini? Daun kenip. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan komennya ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.